saya sendiri belum ada firasat gitu sih ya, tapi setahu saya anak saya itu dijemput sama teman-teman sekolahnya aja. Ini kok kenapa yang ngejemput anak dari Eman? Terus dia bawa sweater baru juga, itu dikasih dari anak Eman. Menurut saya kalau tawuran geng motor itu artinya posisi dua lawan ada. Kenapa yang ada sebelah pihak aja gitu. Warga sini ada yang ngelihat kan gitu. Ngelihat rombongan rombongan anak sekolah ini di daerah situ. Artinya mau tawuran. Ternyata si korban cuma anak saya gitu. Terus perkiraan saya ini bukan tawuran, ada unsur dendam. Karena anak saya dijemput sama orang yang sekolah di Eman aja. Berarti bukan teman kelas. Bukan teman sekolahnya, bukan teman kelas. Berapa orang Pak? Jam satu berapa? Satu orang. Pagi jam 7:30. Dijemputnya sama satu orang? Satu orang. Makanya saya kepada pihak yang berwajib gitu Bu ya. Ini yang menjemput harus segera diselidiki. Tadi jenazah Pak dimakamkan jam berapa Pak? Dimakamkan jam 2 pagi. Karena gak tega ngeliat kondisi tubuh yang dipotong dan udah diotopsi gitu. Lukanya di mana aja? Luka di bagian ini 20 jahitan kena lambung. Sekitar 16 cm masuk. Kalau yang di yang lain ya luka tusuk itu 7. Ini luka tangan bekas digeleng. Jadi ini nih kebuka semua nih daging. Jadi si tulang tuh kelihatan, jadi bekas digeleng. Terus di kepala benda tumpul itu ada. Yang bikin heran, kok kenapa anak saya yang dijemput di tempat kejadian anak saya yang bawa motor gitu.